Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Nah, di akhir pekan ini Aruna mau bikin slime yang sederhana aja ya, yang bisa teman-teman buat di rumah. Oke, Kak Aruna, nggak apa-apa kok. Bahannya dari apa aja? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga lem putihnya ya. Kali ini Aruna pakai lem Fox ya teman-teman. Kalau mau pakai merek Raja Wali juga boleh. Tuang lem Fox secukupnya, sesuaikan dengan ukuran slime yang akan dibuat. Selanjutnya tambah dengan sabun cair. Ini bisa merek apa aja ya teman-teman. Kali ini Aruna pakainya sabun Biore. Kemudian aduk-aduk. Oh iya, penambahan sabun ini wajib ya teman-teman, karena tanpa sabun slime akan susah menggumpal. Terus aduk-aduk. Untuk membantu penggumpalan, Aruna tambah dengan aktivator. Ini Aruna bikin sendiri teman-teman. Tutorialnya ada di sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Atau bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Tuang aktivator secukupnya. Kemudian aduk-aduk. Untuk memudahkan pencampuran, Aruna mau campur pakai tangan. Terus campur-campur. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini slime Fox original. Aruna mau main-mainkan sebentar ya. Slime original ini bisa teman-teman kreasikan menjadi slime yang cantik teman-teman. Bisa ditambah dengan glitter, manik-manik, atau pewarna juga. Nah, kali ini Aruna mau tambah dengan pewarna makanan. Aruna campur-campur sambil main-mainkan ya.
Nah, mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!